mana rumah anak tu nampak anak? Rumah tu pondok tu pak. Pak tu pak. Oh tu apa di Maliang ada eh? Untuk apa nanya rumah tu? Yo kapak turu ikian. Oh kalau ndak tu di pondok tu, ndak di polak tu pak bang apa? Ayolah, terima kasih ya. Ya pak. Hei, hei, hei. Udah. Lagi. Gua ada kerja orang nih, Bang. Halo. Udah mah? Udah, ntar ngajak dia. Kuat dia nggak? Iya, Pak. Ada apa? Berpura-pura mencari barang buku. Tapi Maliang sepot, sepotuden mahal, mah. Panggang paluang lu kulai. Apa batu anak dikecen apa aku, Matt? Tidak dah, demi Allah, wak. Dah ambil punya orang dah. Hah? Menurut tu kodangang. Kini yang balian terompah. Sepatu dia dah. Yang balian dah. Mahal, mah. Maaf, Pak. Lain nampak dia, Pak, bawa inyo nan mambia. Sial, lain kalau dah inyo. Inyo nan lalu di muka rumah, Den. Anak-anak di kampung, Den, ah. Tak ada yang pernah Maliang dah. Karena duit kami lain sebab cukup di sinan. Masuk kampung orang Maliang. Alasan cari barang buruk. Kini begitu saja, Pak. Abo maklum. Karena kami bansai. Itu apa tuduh? Apa tuduh serupa itu? Sedangkan bukti dan jalannya tidak ada. Kini apa lapor saja lah kena berwajib. Kalau terbukti kami salah, kami siap dihukum, Pak. Ada perlu di mana lapor. Ada yang bisa menghukum kalian. Sudahlah duit payah. Mari yang lo kerja kalian. Alah cukup cacian, ma, Pak. Jadilah, kalau apa ingin menghukum kami, tunggu sebentar. Tunggu apa itu? Buktikan, Pak. Kalau apa memang bisa menghukum kami, bos Abi. Apa boleh concang kami kalau memang kami ini masalah? Ang? Ang jangan macam-macam. Aku iyo dan laluan beko. Yo buktikan kalau iyo. Ambil sabi ko. Catuk kami. Awasang. Culik ada ang. Ang tunggu je den. Oi, Pak. Pak apa baik, Pak? Kalau terbukti ya dia ambo nama Maliang, ambo sendiri nak membawanya ke kantor polisi. Tunggu, Su. Wait. Maliang. Sudah. Kini cuba ceritakan kau dah. Apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana kau yang sampai di kejar-kejar apa itu? Ibu lah macam lihat Amak dah. Amaknya... Awak ni kan macam lihat udah kerja gitu. Seorang awak tu menolong dalam terus kerja. Astaghfirullahalazim. Lain kali ndak usah wang ikut bakrojo pulo. Cukui tolong amak dengan rajin-rajin sekolah saja. Itulah lobby dari cukui. Ang harus jadi anak nan berprestasi. Siapa tahu nanti bisa tabangki batang tawandam. Ku aden ku apulanya. Kuliah ada tomai. Ajang ka sama mana den lo nang dah. Atau mau dia tuan cari barang-barang buah masuk kampung keluar kampung. Tadi dia suruh nak menunggu rumah. Lain kali tidak usah dilakukan tu jole. Dah jole, cukup lah. Ada seorang aja nak bekerja. Dah terang ah, Ahmad? Ya dah. Lain kali udah tidak ingin mencari uang bekerja-kerja macam itu jole. Tu dia yang songi-songi dah. Aduh, ada. Lu ada gigi rongi dia. Astaghfirullahaladzim.
Labong kak kakiang. Dia kakiang ho. Salah dia petang kakek ijar aku pas dia kejar bapak petang dah. Astagfirullahaladzim. Tetan dulu sana apa. Bako nda angke cien waktu tu bagu ta cucu tu met. Bako angon-angon ana jo. Kuatnya sana mak ni dah ada. Ya Allah ya Tuhan, baklah caro le ko. Kasih aku minta tolong, kan harus dibawa ke rumah sakit ko. Malah kan dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, baklah caro le ko. Kecil-kecil itu nanti tambah susah orang tua deh. Kini yang harus dibawa ke rumah sakit ko. Sialah kan bisa menolong. Atau sialah kan umur untuk membawa ke rumah sakit. Ya Allah ya Tuhanku. Tunggulah situ sontah. Assalamualaikum. Awan, dia minta tolong ambo kawan wan. Adik ambo lah tetanus wan, rencana kamu ambo ke rumah sakit wan. Bisa antan jotoan wan. Ayo lawan. Ya wan, makasih. Waalaikumsalam. Din. Assalamualaikum. Aku Dina. Si Ahmed di lantak paku kaki lah tiga hari dah do dikecek-kecek ni dah. Lah dah bisa muncung dibuka lah kaki lah gombuang ha. Bisa minta tolong Din. Pakai oto mantan rumah sakit. Ayolah. Yeah. Assalamualaikum. Tolong dah aduh nak dapet cian lah. Tapi kulah kalau badan papan sek. Kalau yang tak kosong lah. Tepung je lah rumah sakit. Ben! Astagfirullah abang. Astagfirullah. Kakak badan sadar. Med. 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 Baanya dah. Sulitlah baa kawan kalian. Tolong impon pulang tek. Tolong impon pulang tek. Tolong tek ya. Jadi dah, tunggu kau dah. Cepat deh ya. Ya balai nya. Sudah jatuh di tempo tanggo. Rumah runtuh tanggo pun main pok. Masih sira pusaka apa. Ini agi ala ba pulang lo. Nan diri ko kan iyo umpama kucing liarnya. Badan kurui mangkai angkai bulu kusam pasandian rangkia. Usahakan ado urang nan sayang. Mancoli ajo banyak nan onggan. Kadang datang seorang mengojui. Tidak jarang kaki lokek ke badan. Olon tentu kami tak makan, sapu jo batu lah melayang. Pori letak langkah lah gontai. Dicubo jo mau seusai tong sarok. Aro ati kolai kado tulang ikan, kue busuk ataupun sarok. Nan lai bisa dimakan. Hai, kadang si bolang nan baulah. Memaliang sambah. Si buruk jo nan bayutang. Nan letak olon taubek. Sakit kone lokak lah tiba lo.
Maniti ayah mato menculik si bolang dipanggil pus dek tuan ya. Makan minum tak sedio, badan segeh bulu bakilek, kok lolok dia tiap sopa. Babeda jo diri nan malangonya. Baujan dan paneh, kok lolok baselimut dingin. Nan litak batanggon juo, dak ado seorang orang nama imbo pus leh. Jangkan pus leh, nan tadonga hus. Amodo itulah nasib badan kini gonya. Hantalah. Tabak ajuo lena. Bapun juo kita manusia hanya bisa berusaha, berdoa dan bersabar. Di dunia ko ndak ada tompek nan aman dari musibah ada. Walana beluan nakum dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kalian. Bisyai'im minal khawfi wal ju'. Dan dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Wana kasim minal amwali dan kekurangan harta. Wal anfusi dan kekurangan jiwa. Sawa mana nangalami bisa jadi kita diuji dengan ditinggapoi dek kawan-kawan, ditinggapoi dek orang nan dicintoi, dek dun sana dan segala macamnya. Wat samarot dan kekurangan buah-buahan, yaitu bahan makanan, kok padi, hasil ladang. Wabashiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 156. Pada suatu hari Abu Salamah mendengar Rasulullah mengucapkan sebuah doa. Kemudian Abu Salamah mengajarkan doa itu kepada Ummu Salamah, yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah buatku yang lebih baik daripadanya. Dan ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mengucapkan doa itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Ummu Salamah menjadi istri dari Rasulullah. Terbukti Allah memberikan ganti nala belok. Maka amalkanlah doa itu. Meskipun musibah itulah lama dialami, tapi kita ingat saat kini, maka doa itu tetap berlaku dan Allah memberi pahala yang sama dengan ketika kita ditimpa musibah. Mudah-mudahan dan semoga musibah ku akan membuat waang lebih dokek kepada Allah. Jadi baitulah dun sanak penonton di masa Jawa Barado. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kami berharap cerita Koko bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Bisa kita ambil hikmahnya. Bahwasanya kalau orang bangsa itu tuh biasanya tidak cie-cie ujian dan menimpo dah. Seroman rantai gitu lah. Ado ulasan-ulasannya. Sudahlah hidup kekurangan, dihino orang, direndahkan. Kemudian kadang-kadang gampang dicurigai. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran atas segala ujian dan cobaan. Mudah-mudahan apapun yang kita terima adalah ujian, bukan hukuman ya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen. Dan ikuti juga akun TikTok kami, Palantai Puah. Dan jangan lupa di sana ya. Jangan lupa kita amalkan doa tadi, mudah-mudahan diijabah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Kita minta kepada Allah diberikan ganti yang lebih baik daripada nan hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.